Ilmu falak ia merupakan ilmu tentang lintasan benda-benda di langit seperti matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Ilmu falak iaitu satu bidang yang amat luas. Ia merangkumi kajian waktu solat, takwim, arah kiblat, gerhana matahari dan bulan, kejadian pasang surut, pergerakan angin dan awan serta fenomena-fenomena astronomi. Contohnya dalam kita menentukan arah kiblat, di mana terdapat berbagai kaedah-kaedah dalam menentukan arah kiblat, seperti dalam kaedah bayang-bayang di mana kita menggunakan matahari untuk menentukan arah kiblat. Tetapi andainya tiada matahari, waktu malam kita boleh menggunakan kedudukan bintang pada buruj tertentu. Sebagai contohnya adalah bintang berikut. Jika kita perhatikan di langit, terdapat pelbagai buruj. Buruj bermaksud gugusan bintang, dan di langit terdapat 88 buruj, dan salah satunya adalah buruj Orion, di mana buruj inilah yang sering kita kaitkan dengan arah kiblat. Kita perhatikan di buruj Orion ni, terdapat 3 bintang sederet, boleh dikatakan sebagai tali pinggang pada Orion ni. 3 bintang itu adalah bintang Mintaka, bintang Al-Nilam dan bintang Al-Nita. Bintang-bintang ini berada dalam buruj yang agak terang dan mudah dilihat. Deretan bintang inilah memberi panduan terus untuk mendapatkan arah kiblat dengan mengunjurkan ketiga-tiga bintang ini ke arah barat. Kaedah buruj Orion ini hanya sesuai digunakan di Malaysia atau di rantau Nusantara. Dan terdapat 6 bulan untuk melihat ia dengan jelas, iaitu pada bulan Januari, Februari, Mac, Oktober, November dan Disember. Berikut merupakan beberapa kaedah dalam menentukan arah kiblat, iaitu berpandukan buruj Orion seperti yang diceritakan sebelum ini. Boleh juga berpandukan bintang Qutbi, iaitu bintang Polaris. Bintang ini menunjukkan arah utara. Kita juga boleh berpandukan matahari terbenam. Seterusnya, boleh menggunakan matahari istiwa di atas Kaabah, dikenal sebagai istiwa Azam, di mana di Malaysia ia berlaku 2 kali setahun, iaitu pada 28 Mei dan 16 Julai. Seterusnya, menggunakan beberapa kaedah tradisional seperti tongkat istiwa dan penggunaan rubuk mujayab. Penggunaan kompas juga boleh di Malaysia. Arah kiblat ditentukan melalui panduan azimut pada sudut antara 291 hingga 293 darjah berdasarkan lokasi. Ilmu falak merupakan ilmu yang terawal digunakan oleh manusia, terutamanya umat Islam, dalam kehidupan seharian mereka. Ia telah berkembang sejak kehadiran manusia di muka bumi, kerana manusia ingin mengetahui kejadian-kejadian alam, pertukaran siang dan malam, pergerakan matahari, fasa bulan dan lain-lain. Banyak juga perkara-perkara berkaitan falak yang ditafsirkan atau diceritakan dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Secara khususnya, perkataan atau lafaz falak di dalam Al-Quran telah disebut 2 kali di dalam 2 ayat, iaitu di surah Yasin ayat 40 dan di surah Al-Anbiya ayat 33. Manakala ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang berkaitan falak juga disebut di dalam beberapa surah. Antaranya, surah Az-Zumar ayat 5 berkenaan tujuan ciptaan langit dan bumi. Di surah Yasin ayat 38, ia mengenai matahari yang berjalan di peredarannya. Di surah Yunus ayat 5 dan 6 yang berkaitan dengan takwim. Begitulah sebahagian ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mempunyai kaitan bagi ilmu falak, di mana Allah menggesa umat Islam untuk memberi perhatian terhadap petunjuk-petunjuk kejadiannya, supaya kita boleh meneroka, mengkaji dan mengembara serta menggunakan pancar indera dan akal untuk memahami alam ini dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitulah serba ringkas mengenai ilmu falak, yang mana ia boleh diibaratkan atau didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji perjalanan badan-badan cakrawala seperti bumi, bulan, matahari dan bintang-bintang. Semoga perkongsian ini dapat memberi kefahaman ilmu falak terhadap petunjuk-petunjuk kejadian ciptaannya, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.